Saudara-saudara hadirin dan hadirat sekalian, solawat ummi. Solawat ummi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersolawat kepadaku pada malam Jumat 80 kali, niscaya Allah mengampuni dosanya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana solawat kepadamu? Lalu baginda menjawab, seperti solawat ummi ini. Barang siapa ingin bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca solawat ummi sebanyak 500 kali. Allahu Akbar. Niscaya tidak akan meninggal dunia sebelum dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu bermimpi Rasulullah, itu betul-betul Rasulullah. Sebab Rasulullah, setan-setan tak boleh, tak dapat menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana daripada hamba-hamba Allah yang mimpi Rasulullah, itu betul-betul Rasulullah, ya. Betul-betul Rasulullah. Baik. Solawatnya pendek. Bagaimanapun, solawat ummi ini ada yang panjang, ada yang sederhana, dan ada yang pendek. Yang sederhana ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini saya amalkan dan ini saya mendapat ijazah dari bermacam-macam guru, baik daripada Syekh Abdul Hamid Al-Banjari Muhammad Amin Makkah Al-Mukarramah, daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan banyak lagi daripada Muhammad Al-Yamani, dan banyak lagi ulama-ulama di Indonesia dan di mata dunia. Maka jemaah harus nantiasa berkhidmat dan berbakti kepada guru, mendekati guru. Insyaallah guru itu akan memberikan amalan. Kalau kita minta amalan, tak pernah ditolak. Kalau kita dah senantiasa dekat guru, ya, insya Allah tak ada guru ulama yang loke, asalkan anda harus minta. Sebab ulama itu kadang-kadang memberikan ijazah sesuai dengan peringkat dia, kemampuan. Ada yang diberi amalan yang pendek, yang sederhana, dan ada yang panjang. Itu tergantung kepada makom seorang itu. Baik. Jadi solawat ini saya ijazahkan kepada semua. Solawat ummi ini, mari kita sama-sama baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang lagi dan kuatkan suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafalkan. Caranya mudah, banyak baca dulu dengan teliti dan ulang-ulang. Ada niat menghafal, insya Allah hafal. Kalau kita hanya membaca dan tak ada niat untuk menghafal, 1 tahun pun tak akan hafal. Jadi mesti ada niat.
Kalau kita ada niat, ada azam nak menghafal, dia pasti senantiasa dibuka, ditutup, dibuka, tutup. Insyaallah hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bagi jemaah haji di Arafat, saya pimpin dibaca sebanyak 100 kali. Alhamdulillah. Saya bilang sama jemaah, kalau boleh sampai ke Mekah terus tambah lagi dengan selawat ini sampai 500 kali. Maaf saja, ada yang mimpi Rasulullah. Bapak ibu sekalian, kalau kita mimpi, berterus terang mimpi dengan ikhlas. Jangan tak mimpi dia bohong, akan kena dolat itu, musibah terjadi. Paham tak? Jangan bohong mimpi ya. Siapa-siapa di antara hamba-hamba Allah yang mimpi Rasulullah SAW itu betul-betul mimpi, setan tak berani menyerupai wajah Rasulullah SAW. Ya, saya jazakan kepada semua jemaah, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan jemaah kalau tak boleh baca 100, baca berapa? Boleh baca berapa? Tak boleh baca 100, boleh baca 40. 40 tak boleh juga, baca 11 kali. 11 kali tak boleh, baca berapa? 7 kali, boleh kurangkan. 7 kali tak boleh, baca 3 kali. 3 kali tak boleh berapa? 1 kali. Sekurang-kurangnya, jangan langsung tak baca. Ini selawat dari Rasulullah SAW. Ya. Baik. Insyaallah bermanfaat.